pada hari ini tugas kita udah selesai di perusahaan. Kebetulan kita tadi ke Seven Incorporation di monitoring KP buat anak-anak kita. Kebetulan yang ada di situ program studi teknik informatika semua, ada sekitar 18 orang, luar biasa. Dan kita udah dapatkan insight dari manajer atau direktur dari PT Seven, bukan PT Seven sih sebenarnya, tapi PT Magang Jogja, magangjogja.com. Kemudian dapat insight juga dari mahasiswa terkait kegiatan mereka selama magang hampir lebih kurang 3 bulan di apa namanya, di sana gitu ya. Nah sekarang saya menemani Pak Ardi ya, Pak Ardi. Kebetulan beliau lagi cuti, kita culik nih. Jadi yang penting gak ada aja kerja aja lah. Cuti diculik. Saya pengen tahu juga kampung beliau di Bantul. Kita ke kampung. Jadi kita akan lihat dulu, tapi mungkin kita mau sholat dulu bentar. Nanti kita sambung lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada di Pondok Sate Pak Pong. Pak Pong. Pondok Sate Pak Pong bersama Pak Tato dan Pak Azi. Lagi makan sate kelatak. Satenya besar nih, gitu. Luar biasa nih. Tapi katanya gurih, saya belum rasa. Mudah-mudahan nanti ya, nanti saya rasa nih. Karena ini kan saya pakai tangan kanan, nanti pakai tangan kiri kena protes nih. Tuh, ini yang sate apa? Biasa. Oh ini yang sate biasanya. Ini sate biasanya. Sebenarnya nasi gigi. Sate biasa nih. Kita makan dua porsi sate, satu sate kelatak, satu sate biasa. Cuma sate biasanya nggak dicucuk, yang dicucuk cuma sate kelatak. Kita rasakan dulu enaknya ya. Ini kayaknya udah makan berkelaparan ya. Saya belum makan, saya makan dulu. Assalamualaikum. Ciao. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru makan sate kelatak sama sate kambing. Ini kita dalam perjalanan menuju ke rumah Pak Ardi. Kita mau lihat. Mumpung di Jogja, mumpung ke Bantul, kita ke rumah Bapak Kaprodi Politeknik, Kaprodi PSTK Gunung Mantan. Semenjak jadi Kaprodi kan nggak pernah ke rumahnya. Ini udah nggak Kaprodi, kita ke rumahnya. Ini kita lihat nih, disupirin, ah luar biasa nih. Kita lewat jalan, kita lihat jalannya. Oke, kita lihat jalannya ke rumah Pak Ardi. Kampung banget, jalan pintas, desa, deso. Kita jalan ke sana. Ini kita ngitarin bukit Pak, atau gimana? Kita nampas bukit. Kalau ngitarin sebelah kanan sana. Ini ke jalan kota, kalau ini jalan kampung. Apa? Menabras. Ada tiga jalan sebenarnya. Nah nanti kita ini, kalau yang jalan aslinya sebelah kanan keluar tadi. Ya. Nah ini kita ngambil yang jalan kampung biar lebih dekat. Nah, oh ini masuk lebih hutan, dekat. Iya. Jalan pintas. Oke. Kita lihat. Katanya masuk hutan, kita lihat nanti ya. Yuk. Ini kan sudah masuk wilayah Pegunungan Seribu nih. Tuanya. Tadi dari Jogja nampak bukit-bukit ini. Ini pegunungan apa Pak? Seribu. Pegunungan Seribu. Seribu. Jogja. Namanya emang Pegunungan Seribu. Iya. Gunungnya gunung apa? Enggak, gunung pegunungan. Pegunungan ya. Perbukitan atau Pegunungan Seribu.